Tarpi Sprong Olik. Ntar kena copyright. Oke, saya punya mainan baru nih. Ada clip on lehernya dua. Ikutin terus. Kok ikutin terus? Oke, nah ini dari Let's Go Lim. Lim apa? LYM ya? LYM DM1. Jadi ini clip on tapi bukan wireless ya, pakai kabel. Tapi yang seru itu dia bisa bercabang. Jadi saya buat demo, kayaknya kalau buat yang cover-cover bisa kali ya. Satu buat alat musik, satu buat vokalnya. Tadi saya coba sempat nyanyi dengan suara saya yang merdu, hasilnya seperti itu. Oke, jadi ini mini lavalier microphone. Ini dari Lensgo juga, ini saya lagi disayang sama Lensgo, apa-apa dikasih ke saya nih. Jadi nanti biar lebih enak, saya mau bagi-bagi ini juga buat kalian. Satu lagi, mana bro? Ya, ini yang double tadi yang saya buat demo, dan ini ada yang satu kabel, gak kalah menarik juga. Karena saya di rumah udah kebanyakan mic, nanti ini saya akan buat kalian saja. Nanti tunggu pengumumannya ya. Buat yang pengen dapetin ini, nanti akan saya buatin cara mainnya. Pokoknya seru banget. Jangan lupa untuk subscribe. Oke, ini saya taruh dulu ya. Tenang aja, saya akan kasih ini buat teman-teman. Ditambah satu hal lagi yang paling keren, saya akan bikin lomba apa giveaway, nanti gampang lah. Oke, nah mic ini punya, menurut saya punya kabel yang lumayan panjang ya. Jadi kalian yang mau collapse, mau apa, ngobrol berdua dalam satu frame, nah ini clap on-nya ada pusat kontrol di sini. Ini bisa buat kamera dan juga handphone. Jadi kalau teman-teman mau rekam pakai kamera dan handphone juga bisa. Dan ini ada cabangnya begini. Satu ke sono, satu ke sono. Menyatukan dua hal yang berbeda. Menyatukan dua hal yang berpisah. Jadi ini bisa menyatukan kalian mendalam. Apaan sih? Oke, kabelnya lumayan panjang, 6 meter. Jadi kalau kalian jaraknya agak jauh, mau podcast tapi nggak punya mic yang gede, mahal, nah ini bisa kalian coba. Atau kalian mau interview seseorang, bisa juga menggunakan ini. Oke? Jadi ini adalah kontrolnya ada di sini. Ini lumayan simple. Ini kita ada switch-nya, tinggal pilih kalau kita mau pakai kamera DSLR, mirrorless, yang pakai kabel TRS, kita tinggal ke arah kamera. Kalau ke HP, kita tinggal switch ke bawah. Nah, ini ada jepitan, ini biar nggak kemana-mana ya. Jadi, bisa kalian taruh di manapun. Nah, ini dia. Di sini menggunakan baterai jam. Ini gampang lah, banyak nyari baterai seperti ini. Jadi jangan lupa kalian harus selalu ngecek baterainya. Jadi kalau saran saya, kalau lagi nggak dipakai, mendingan dicopot aja. Biasanya kan suka lupa matiin ke arah off. Jadi kalau kita ke bagian HP, ini juga sekaligus off. Nah, jadi jangan lupa kalian juga bisa spare atau beli cadangan lah. Beli satu atau dua atau tiga buat dijadikan backup. Karena kita nggak tahu kapan ini habis, kalau pas lagi ngerekam habis, ya nggak bisa rekaman. Peralatannya standar ya, ini ada jepitan untuk lip on dan juga windshield-nya. Masing-masing satu, jadi ada dua. Oke, paketnya juga ada sarung, ini untuk melipat atau untuk menyimpan kabel dan perlengkapannya. Jadi, kalau kalian mau bawa kardusnya boleh, kalau nggak cukup dikantongin, nanti masukkan ke dalam tas kamera misalnya, jadi lebih mudah untuk dibawa-bawa. Oke, dari tadi saya pakai mic ini ya, langsung saya pakai dari awal, jadi teman-teman bisa melihat sendiri, mendengarkan sendiri kualitas audionya. Sekaligus tadi saya sempat nyanyi, sekarang saya mau coba refnya sedikit. Something either way. Oke, buat kalian
Jangan khawatir, saya akan bagikan ini untuk kalian semua, untuk teman-teman. Tapi tunggu pengumumannya ya. Sama saya akan tambah satu lagi produk yang keren. Pokoknya nanti pantengin terus channel ini. Dan juga follow kelas Den Jesse di IG. Karena nanti pelaksanaan lombanya atau giveaway-nya ada di sana. Oke, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Something either way.